A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 75 sampai 86. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Ayat 76. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Apakah kamu tidak mengerti? Ayat 77. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Ayat 78. Di antara mereka ada yang ummi, buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ayat 79. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ayat 80. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ayat 81. Bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 82. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 83. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah dengan baik kepada manusia. Laksanakan salat dan tunaikan zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ayat 84. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu agar kamu tidak menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dan dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Ayat 85. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka
padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat 86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong.